sungut tadi. Ya. Gede-gede kawan. Ini babonnya nih. Memuat. Wah, nyangkut dia. Tuh, lihat. Tuh. Rp20.000 bandengnya. Enak mancing, enak terus. Oke guys, jumpa lagi di channel Rima Jusafan. Kali ini saya mau buat rute ke Empang Bang Nimin. Dia ada satu wir 3 tadi ya. Yuk, bisa beli lumut dulu guys. Kita langsung menuju Empangnya aja ya. Semoga membantu rekan-rekan dalam rutenya. Oke guys, kita putar balik dulu. Aduh, Udin combo guys, patokannya. Jadi Bang Nimin itu ada dua empang ya guys. Empang yang pertama itu udah perdana sekitar 1 bulan lalu, terus ya buat mancing mujair tiket 15. Oke, yang satunya baru perdana minggu kemarin. Tiket saya belum tahu. Biasa sih kalau mujair aja sih 20-15 guys. Jalan. Kuras empangnya. Empang Amung ini guys. Empang Amung kiri kanan. Jalan nih habis hujan sepertinya guys. Malam juga itu dia tinggi ya pasangnya 1 meter 10 cm. Dia bisa menyebabkan rob kalau di sini guys, airnya naik. Lurus terus. Nah ini sebelah kanan empang Haji Merib guys. Seberangan itu empang Haji Merib. Sebelah kiri juga tuh seberang kali. Ini spot-spot legendaris semua di sini guys. Empang Bang Nimin sebelah kanan nanti di situ patokannya. Nih, empang Akar Mati Haji Merib. Ya. Tor
orangnya tuh Bang Mimin. Ini empang yang pertama guys ya, ini Mujair bandengnya kayaknya udah sisa, tahu udah si ada masih ada apa enggak. 15.000. Nah kita kesana lagi, empang yang satu lagi. Nah guys, ini saya kasih tahu guys, empang-empang nama-nama ya. Ya, siapa tahu sekelibat sejalanan lagi gacor. Tahu, wah nih empang subur guys, dikuras ini. Pas surut. Empang subur ini guys sebelah kiri. Guys, patokannya depan musola nih, musola. Pak. Nah. Ini guys ya, empang Bang Mimin yang kedua. Ini kemarin habis dipotrekin bandengnya. Tahu kita mau ngetes sama sate musola patokannya 5 runda. Oke, terima kasih udah menyaksikan channel saya Rino Jusalvan di Enak Mancing Enak Terus. Wassalamualaikum.